cerah terbentang kota yang syahdu. Kota Medan namanya, di sini kami bersatu. Dari pelbagai etnis, dari beragam budaya, kolaborasi berkah di setiap harinya. Kota Medan, kota cinta dan kasih, bersama berpadu dalam rasa kebersamaan. Belum selesai semua, tapi di sini sudah selesai nih, karena pembuangannya belum siap. Ya, ya tadi ini kita cek yang terakhir dari Islamic Center, pertama apresiasi ya untuk pelaksananya bisa mengejar progres ketinggalan kemarin yang kurang lebih bulan lalu ya, kita lihat sini ya bulan lalu masih tertinggal, deviasi masih sangat tinggi, ini walaupun masih ada deviasi tapi sudah bisa mengejar. Jadi saya minta hanya satu, tolong selesai dengan tepat waktu saja, karena saya sampaikan tahun depan insya Allah mudah-mudahan bisa, insya Allah tahun depan sholat id nanti kita lakukan di Islamic Center ini. Pak, sejauh ini kendala yang dihadapi apa lagi Pak, kira-kira di Danau Martubung tadi Pak, dari hasil tinjauan? Oh itu yang kedua, tadi kita sebelum dari sini kita ke Danau Martubung, tadi memang keluhan masyarakat masih ada banjir di sekitaran dari Danau Martubung itu, walaupun dulunya 4 hari banjir, banjir 4 hari baru kering, sekarang sudah kering, paling lama 1 hari, ada tadi 6 jam, memang belum, masih ada banjir, tadi memang fungsinya itu akan berjalan maksimal, kalau paret Belanda nanti ini bisa kita padahal optimalkan, selesaikan, karena paret Belanda memang masih setengahnya kita kerjakan, masih ada 500 meter lagi kurang lebih yang perlu kita bebaskan lahannya. Tadi sudah kita sampaikan ke Dinas SDA BMBK, ke Pak Camat juga tadi, untuk kita bantu untuk pembebasan lahannya karena menyangkut masyarakat ya. Ini kadang-kadang ya kita tahu beberapa proyek, beberapa kerjaan itu yang paling agak makan waktu itu biasanya pembebasan lahan. Nah ini sama. Target penyelesaian kita sendiri Pak? Targetnya ya harus ini, karena sudah jadi, jangan disangka nanti ini proyeknya miliaran tapi kok masih banjir, proyeknya sudah makan uang banyak tapi kok masih nggak berfungsi. Kita pinginnya ya setahun ini, paling lama tahun depan yang selesai.